أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن رَبِّشْ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أغلدة من لساني يفقه قولي لا حول, لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan fihi ilman illa lahu tariqan ila Alhamdulillah alhamdulillah kembali kita banyak-banyak bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak-banyak kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita selalu diberikannya bermacam-macam nikmat terutama nikmat umur sehat diberikan hidayah taufik diberikan oleh Allah taala kekuatan iman dan anggota badan kita sehingga kita kembali bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala itu tadi kita sembah yang maghrib disertai lagi dengan berjamaah Kemudian kita membaca wirid-wiridan, kemudian kita berdoa dan kita teruskan lagi sampai menjelang Isya mengadakan majelis ilmu membaca kitab ulama salafus saleh yaitu kitab Kifayatul Aqiyah wa hajul Asfiya yang ditulis oleh Sayyid Sayyid Syekh Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Yati rahimahullahu taala. Mudah-mudahan semua amalia-amalia kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab keberuntungan kita dunia wal akhirah, menjadi dengan sebab urusan dunia kita, urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, barataan masuk surga bila hisab, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kemudian kita meneruskan pelajaran kita Wa likulli wahidihim tariqun min turuqan yahtaruhu fayaqunnu min za wasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa ka gasratil awradi ka saumissalah wa ka khidmati lin nasi wal hamlil hatabi litasadduqi bi muhassali Artinya ujar Saidesh Bakri bin Said Muhammad, Syata Syed Muhammad Syata Rahimahullahu dan bagi tiap-tiap orang dari kalangan kaum Sufi mereka memiliki satu jalan dari beberapa jalan yang dia pilih. Maka dia pun sampai dari jalan maka dia pun sampai dari jalan itu seperti duduk dia di antara manusia sebagai pendidik atau maajar jagita kita dan seperti membanyak memperbanyak wirid-wirid seperti puasa dan salat dan seperti berkhidmat bagi manusia dan membawa kayu bakar untuk disadakahkan dengan hasil dari harganya, penjelasannya, jasmin manakala jalan para masyaih di dalam tarikat itu berbeda-beda karena banyaknya jalan-jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, para aulia-aulia, para tokoh-tokoh daripada bubuhan tarikat itu mereka ada mempunyai jalan-jalan jalan ini sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai rahimahullahu taala, bi Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu sebilang-bilang napasnya manusia. Kita ini bernapas kada kehitungan kalau kayak itu juga jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada yang penting sampai juga ini kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah napa jalannya. Kalau misalnya jalannya sembahyang aja. Lain pada sembahyang banyak lagi ya. Ada orang jalan berusaha. Ada jalan jadi petani. Ada jalan berdagang. Ada jalan berkhidmat. Ada jalan mengajar. Ada jalan jadi dokter. Tapi niatnya semuanya adalah lillahi ta'ala. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Allah, karena membantu makhluk, karena hendak berkhidmat lawan manusia. Warung misalnya, ya Allah, dahulu kita misalnya menghendak belenjang, belanja, menghendak baju baru dahulu. Wah ini banyak sudah warung-warung sudah. Napa niat pin berjualan tadi itu supaya hubungan sini kasihan jauh ke sana. Nah itu itu jalan ilallah juga ngarannya. Jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala juga jadi dokter misalnya ya kan bah, walaupun larang sakulahnya ya macam-macam tapi niatakan aku ini bila sudah jadi nyaman bubuhannya kada ku ngalihi kada ku, kada ku larangi kada siapa nambah obat dah aku aja kalau perlu ku datangi kena masya Allah itu niat itu barunya adalah apa ya turuk ilallah jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala banyak Kadang masih nang dilanggar aja, kadang masih di masjid aja, orang-orang nang di luar pun juga. Itu kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya sama-sama membantu makhluk Allah ta'ala, itu pun jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. nangka itu juga orang-orang ahli sufi, mereka berbeda-beda karena banyaknya jalan-jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ujar guruan dahulu tuh jasidin. Nah, mana kita rasa nyaman kau beribadah pulang. Kau beribadah, kau kita nyatakan membantu kekawanan, membantu keluarga. Iya, sudah. An, tapi amun kita jalan kepada Allah, berdagang ya. Sekalinya, kada kawal lalu kita nina pangarannya, sebulan sekali ke masjid kan, kada kada tanah ke masjid. Sudah sugih pulang pamalarha pulang. Itulah yang jalan ilallah, kan? itu jalan syaitan ngarannya. Nah jadi kalau kita desa bujur niat jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala bujurakan. Pertama perintah Allah Taala jangan ditinggal. Nang wajibnya sembahyang itu kan kalau ditinggal-tinggal itu biar nang jalan-jalan nang lain banyak tapi nang wajib itu tetap nomor satu. Nang kedua disesuaikan lawan niat kita nang hendak mencari supaya Allah ridha tadi itu. Menakut aku sugih kena nyaman juahan. Ya Allah niat berdagang, ya Allah berjualan, menakut sugi, pak, Aku kan hendak kayak juga maulitan kayak orang juga, hendak kayak mana ngar orang menyumbang sejuta rupiah aja, hendak kayak juga aku itu aja. Nah, ayo je tuan, bujurakan kau ya. dibari, 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 sugi juga. Nah, sekalinya datang panitia, assalamualaikum juga. Ada ada orangnya jalan. Jenak anak aja, jarak abah aja. Ini aja pasan sidin dia buka dua ribu. Nah, Bapak dah semalam dahulu niatnya lillahi taala, niatnya turuk ilallah taala juga. Nah itu kita kada sesuai ngarannya. Jadi jalan ahli sufi itu itu berbeda-beda. Yang penting sampai kepada Allah. Jadi ada ulama telah ulama ahli sufi ini gawiannya tuh tulak menyenang apa ya mengamalkan ujian nabi kita ayul amali afdalu amal apa yang paling abdal ujar Nabi idhalu surur ala kalbil mu'mini memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang beriman jadi gawiannya itu menyenangkan orang bang sudah tukang angkat tindak tukang napangarannya jurang malam ini karumahan ya tulakan ka nah jadi masya Allah orang niatnya tuh senang ada orang tuh bila orang senang alhamdulillah ya Allah mudahan pian ridha karena aku sudah mengamalkan apa jar Nabi sallallahu alaihi nang amal nang paling abdal adalah menyenangkan hati manusia. Ada orang nang bakhidmat. Bakhidmat saja kita membantu orang pang sudah. Katuju di bawah. Kada katuju nang ditawing halat di orang tuh. Aku di bawah belakang aja gan ya, juga parkir aja genja. Aku mau aja di sini-sini aja, mama sandal. Lain maling sandal, mama akan sandal. Ini ya, ada petugas rajin maling sandal ya. Sekalinya hilangan bujur sandal orang. Maksudnya memalingakan sandal kita masuk, nah di paling akal, Wah, pian di dalam aja. Kada aku sini aja gan Nah, ada orang nang kayak itu tuh hendak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala juga. an, nah, jadi ada orang nang ulama baharin apa yo memuliakan tamu. Bila ada tamu ke rumahku aja bawa, ke rumahku aja aja. Nah, kenapa maka pian nang itu? uh oh, ini termasuk ibadah. Nah, jadi ada bebatas Jalan menuju Allah ujar ulama bi ada di anfasil khalaik sebilang bilang napasnya makhluk. Kita nih berapa kali lebih enak sudah sehari ini berapa? Saya itu tuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya tadi dibujurakan niat kita dan dasar bujur ketika kita berjalan menuju Allah taala itu dasar ada ibadahnya dasar ada membantu umat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian maka beliau memberi peringatan akan hal itu dengan kasidah yang kita baca tadi. Maksudnya adalah bahwa bagi tiap orang dari kalangan kaum sufi mereka memiliki satu jalan yang kalau orang banyak nang sanggup itu bukan hanya satu jalan saja banyak mana sidin majar mana sidin berdagang mana sidin apa rumah sidin dasar kumpulan orang-orang alim kena pulang napa lagi eh? semuanya ada. biarkan jadi lagi sudah artinya itu jadi jalan ini, sudah jangan pindah-pindah lagi sudah yang apian misalnya ialah jadi apa ya jadi guru misalnya jadi tuan jadi guru majar banyak kayak tawaran-tawaran orang tuh bedegang aja. Nyata dia pada duit sudah. Ayuha anu bahumah aja ini. Nah, tapi jalan ini kita sembahyang kawa. Membantu orang kawa. Kemudian pulang kita berapa orang kita didiki sudah. Nah, jalan kita tadi tuh pinanya dasar bujur Ilahi Ta'ala sudah pegangnya aja lagi jasa. Jangan kita berdagang misalnya, ya kan? bini, anak, kawah aja mau ngkosi, kawah juga kita kelainakan, gak senang apa besar dakah kawah juga membantu orang saleh dahulu mereka ada jalan pilihan yang dijalaninya yang mana jalan itu sampai jua lawan Allah subhanahu wa ta'ala maka jadilah dia sampai kepada Allah ta'ala dari jalan itu maka sebagian mereka jasidin duduk di antara orang-orang sebagai pendidik atau maajar yang membimbing mereka kepada ibadat dan akhlak yang luhur terus di situ jadi kalau orang telah sudah nang diparluakan benar jaka banjar bahasa banyu sudah tatajun tajun sudah dan memang kita diparluakan itu jangan pindah lagi sudah gawian bah ada ikhlas itu terserah orang aja mana nilai yang penting ini jalan kita sudah ada orang yang dahulu berdagang sekalinya dibunguli orang tarus imbas sekolah pesantren berdagang sandal, berjual sandal hilangan, kena bila orang bertakon berapa harganya, berapa yoleh aja berapa jenang bini ini, ini berdagang, bila habis barangnya duitnya kada kelihatan nah, sekalinya disuruh orang majar bagus sekalinya ini majar orang banyak ketujuh, kemudian ditarima orang haja ilmunya, dipaham nyaman, macam-macam, Nah, lalu berarti itu tuh jalan yang dijalani sudah. Itu jangan berpindah lagi sudah. Ada orang misalnya berjualan atau jadi dokter jolong tadi atau jadi apakah misalnya. Kalau itu sudah nyaman, sudah kawah aja kita jalan ibadah jalan aja sambil membantu orang, udah bismillah aja lagi sudah. Biar hak jualan sampai turun, jaka jadi ini ha, biar jaka jadi ini ha, kadosa lagi. Nah itu gen cukup sudah. Yang penting aku gesan keluarga cukup. Kemudian kawajuah beribadah sedikit dikit deh kita. Nah ya sudah. Itu jalan jalan orang-orang saleh dahulu nang itu. Ada nang majar jalan tadi. membimbing kepada ibadah satu jalan situ sudah. Kemudian berkata Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Barang siapa yang berilmu jesiden, dan beramal serta mengajarkannya pulang ba ilmu ba amal kawa majar ma maka dialah orang yang dipanggil sebagai orang yang agung di alam malakut langit ba ilmu batu pulang maamalakan kawa memberi orang ilmu pulang ini dipanggil Tuhan di atas langit itu agung ngaran kita. Masya Allah, diambung Tuhan bahasa kita ngaran kita tuh. Tuh lihat, udah berilmu, inya sudah mengamalkan, udah memberi orang ilmu pulang. Ini ujar Allah Ta'ala, ujar Imam Ghazali, diagungakan Tuhan benar di kalangan malaikat. Diagungakan Tuhan benar ngaran kita tadi tuh. Dan biasanya ada orang berilmu, tapi kada mengamalkan ada orang kada amal ya kan ya ada orang tuh kada be ilmu udah kada ba ilmu betul kada ma amalakan pulang tambah pulang maajar kada hakun pulang ada nang itu ada ini tiga macam mana be ilmu mana ma amalakan memberi orang pulang ma ajar pulang ini ujian Ghazali ngarannya tuh harum benar di langit itu disebut-sebut di hadapan para malaikat tuh manusia padahal ini tuh haur banar padahalnya tuh banyak juga gawian padahalnya tuh keluarganya kan cukup ini ini macam-macam lagi keperluannya tapi lihat mana majar mana ilmunya ada mahmalakan pula itu diambung Tuhan banar di di atas langit ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala maka sungguh dia seperti matahari yang menyinari bagi yang lainnya sedangkan dia bercahaya dalam dirinya. Ya mamalakan tadi. Amun kita telah berilmu kada mamalakan tapi menyampaikan itu jadi orang kaya lilin. Ah, kaya lilin kada bagus juga yang Allah. Kaya lilin tuh orang tarang, seorang ha, hangir Orang tarang, seorang hancur, hancur habis akhirnya. Nah itu kan ada bagus juga. Tapi jadul lama kalau kita itu biasanya kalau kita itu berilmu hmm. lalu menyampaikan Maka ilmu itunya pasti menuntut sudah Ayo, pian jom amalakan, ayo pian jom ma amalakan Mau aja tuh, ma amalakan juga nah, Tapi ya tadi tuh bang, apabila kita sudah berilmu Lalu kadang-kadang amalakan, tambah kadang menyampaikan pulang Dapat apa lagi kita? Ya kan, Kadanya dapat apa-apa Nah, kalau inya ma'amalakan berarti dirinya baca haya. orang lain pun juga disinarinya juga. Dan seperti misik minyak harum yang mengharumi bagi yang lainnya, sedangkan dia sendiri berbau harum. Nah, ini orang alim nang ma'amalakan dan mengajar pulang. Udahnya harum, tambah maharumi orang pulang. Saya ikungkan ada orang alim tulah tapi mau mau inya bah mau aja bebaik kampung tuh tapi kalau orang alim mengajar sembahyang di rumah ya mimpin yasinan ada apa di rumah aja jah. nah akhirnya nama baca yasin yang dilanggar di, sawo, di sarwana nggak ada bisa alu aja mayat nih apa pahalanya ada sampai-sampai nih nah, -sampai, nah segala-galanya berataan tadi sini sampai yang bisa gan belum langsung memimpin yasinan nah misalnya nangka itu tuh. jadi makanya kadang-kadang tuh kita tuh lah parlo mahiau nang urang nang bisa kayak itu bukan apa-apa kada supaya buju-buju sempurna dapatnya kadang-kadang kita tuh bikin udah aja kamu jangan ya ayo ha, yasin bisa kalau yasin ya seadanya aja mau ulah makanannya dua tiga hari berencana duitnya berapa Ya jual kadang 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 tuh lalu bulik ke kampung mamanya di di itu tuh ya kalau di gunung pegunungan tadi itu. Nah jadi di situ tuh kan kadang kadang asal kada bepala mau maya macam macam nih. Nang membaca yasin ini kada yang bisanya. Jadi menghadang ada aja kan bulik ya. Kita datang begamis ya kalau sekalian nang datang ini kada bebajuan. Jakanya ya, kalau di itu bebaju lah dahulu ba, betapih kah atau nang ya ini mbah menurihan langsung ayo ke rumahan langsung ayo baca ya sini bingung kita apa pernah dibaca nama iring kah Karena suasananya pulang ada nama makan kacang bedahulu sudah bapak, jadi mbah tentang ya tahlil sedikit takabulallahu minkum dua lagi sudah nah jadi mau ulah makanannya aku man, dua hari dua hari ulah makanannya aja nambah tutukar macam-macam nih sakalnya bacaannya jadi mahir sedikitannya sampainya tapi kalau kita nak orang soleh nama mimpin bacaannya bagus lancar pulang bujur pulang bacaannya sempurna diiringi orang pulang la ilaha illallah la ilaha banyak orang yang baca masya Allah maju tahun sini kau sudah dikirimi lagi sudah jadi jangan ini sudah dikirimi lagi aku sudah banyak bana sudah dapat tapi kalau yang sedikitannya ada dua tiga hari kadep pulang kubur sidin Nah itu pentingnya tulah orang-orang nang bukan kita napa minta panggil tuh kadada minta hormati tuh kadada ada cuma selayaknya bacaan bacaan tuh dibaca oleh orang nang buju buju bisa itu. Kenapa ya? Ya tadi karena apabila kita kada bisa ujar guru kami dahulu kaina kada banyak dapatnya nang dikirim ini kada banyak dapatnya kada bepala jurang tuh. Gitu. Nah majar ya kah Memimpin, inya bisa. Wah, itu jadi kayak matahari, nah, kayak minyak harum. ngarannya maka sungguh dia telah membina, mengam, apa mengemban perkara yang besar dan agung. Maka hendaklah dia pelihara adab-adabnya. Nah, jadi jadi, jadi guys jadi apabila kita jadi, jadi kemudian pulang jadi, dan pulang itu nang perlu dijaga tuh jasidin adab kita jadi orang Tuhan nah kadang-kadang lo anu -kadang, makanya kadang-kadang kalau sudah nang dituha akan orang tuh jangan lagi sudah empat dia begitu baterai empat juga sini duduk juga nah walaupun melihat tengah malaman kada bulek juga nah jadi orang tertawaan wah umpat juga itu sudah kada ada adab kada ada adabnya ngarannya kadang siapa namanya mimpi nama tadi bang ya kalah karena jentik pulang si dinjar. itu namanya nah, jadi kalau sudah nang majar ya nang majar sudah raga kada kawal lagi sudah besar handap sudah mandi di sungai ya kalau kada kada lagi sudah nang salawar salawar nang tarang ha pulang mentungol kelihatan bebeju kada nah kada lagi itu mesti badap sudah kada lagi kawal sembarangan kada kawal lagi menyawer di karaoke itu makin nyai kada usaha lagi sudah karena bayo karena sudah kau mimpin yasin sudah kau jadi apa ngaran istilahnya tuh istilahnya apa jadi orang besar sudah bukan hanya dikenal orang nah hidup aja buan mat nang mati mati gen, tahu sudah ini biasanya memimpin kita yasin nejar ini nang menyampaikan pecahan kita nah ini sarabarasok masih sarabarasok ini orang nyawung hayam empat juga menonton ini bila ada orang penanapan empat orang jaka orang bakal kalahin empat juga mukuli juga Nah, nah itu tuh kita sudah dipakai sudah na sudah kaum ajar sudah jadi pembina sudah istilah jadi anu jadi pembina maka jadi Ghazali hendaklah dia memelihara adab-adabnya, selayaknya nah, nah itu jika orang mencukan dibinian berataan seorang lelaki yang kalau satu mata jodok merasa sudah hebulika lagi sudah ini kumpulan mendua setengah harian, nah, ikam ya, nah, ikam ya, no. jadi ikam, jangan no, oh, jadi jangkauan bibirnya, nah, biar jadi jadi orang masyaallah, sidin akrabnya, <laughs> nah, itu merusak adab marernya, nah, ada lagi, nah, itu sudah jaga jasidin ya, adab, apabila sudah kita itu dikenal di langit, dikenal di bumi, sudah caranya apa tadi, beli ilmu, ma malah udah majar, ma mesti jaga adabnya sidin. Kemudian Dan sebagian mereka dengan memperbanyak wirid-wirid Dan kegiatan ibadat berupa salat, puasa, membaca Quran, dan bertasbih Ada orang salafus saleh disuruh gurunya ikam mengaji Kembawirid, baca amal ini dah itu dia sudah. Ada lahir, aja sudah Kada lagi nang lain disuruh beramalan aja disuruh jadi imam aja dilanggar mulai pagi sampai isak ada bulik bulik sampai isak, isak sudah tuntung bulik ke rumah dah lagi sudah dasar itu anunya tarikatnya lawan Allah Subhanahu Wa Taala nang kaya anu tuh jalan nang di ibadah itu siapa tuh wali Katum. nah wali tuh kan sidin tuh orang padahal pada, orang gila kalau sintu bahari ya Allah memang si tuh disuruh oleh guru sidin susu beli cari orang si sidin Nah itu tarikat daripada guru sidin Tapi kenapa nang dibaca sidin nang dibawa di belakang sidin tuh Quran, mengaji bang sudah nah, Ada di wah ini di apa Masih hidup lagi anu, aw, Awirundun ngarannya Nah soalnya dengan awirundun lah Di Kalua Nah di Kalua nah, Itu jar Ulun pernah di rantau sembahyang Guru aja, aja, anu jar suara aja mendengar aja Awirundun Itu jar bahari alim sidin tuh Umur 40 tahun mah tapi sudah sudah Tuhan maka mungkin disuruh oleh guru sidin kan itu aja sudah. Jadi awak sidin tuh baru rundun lawan daun-daunan. Tak bisa pindah aja. Orang mau undang aku jar di, di, orang gambut ada bagi sah dahulu. Nini nih bagi sah ujar paninian. Orang gambut tuh ada kamakah bahajin nih. Sakalnya tetap awirun tadi itu di baris sidin surban. Imbah itu hendak bilang kamu anu ka mana keluar tadi itu. Ya orang awinunya kada ada bahaji ada di sini ha. Eh aku tetamu di Makkah jar. Tetamu di Makkah kubari sorban. Nah, datangi sidin. Mbah datangi we anu sorban nang kubari semalam adalah. Ada aja sidin. Ni yal aja. Ya ai. kan tapi amun melihat sidin tu pian um, be, be, ibak lawan bileran aja awak nih tapi bila zuhur kena jadi imam sidin. Desa orang alim cuma, ya tadi tarikat sidin itu sidin kayak kayak orang kada, kada anu lah sudah kayak orang ada pintar aja kita gitu. Padahal itu luar biasa. Nah ada orang nang disuruh oleh guru nang kaya itu. Ada nang disuruh bakalwat, ada yang disuruh bawirit. Nah, jadi namanya munyakan ilmu nih itu seberataan turuk ilallahi ta'ala jalan-jalan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan kita nang tarikat kita nang biasa nah ini ya gawian kita, gawian kita nang biasa, cuma ya guru harus ada kita itu napa ya manfaat lawan manusia. Ya kayak jun kalau berdagang kita bagus sudah itu sudah jadi ubah lagi sudah cuma niatakan bila aku kayak nambah ber berazaki aku berduit bah nyaman juga gesan kekawanan, gesan membantu orang, gesan ini, gesan ini. Nah itu jasidin termasuk turuk Allah ta'ala juga. Jangan ya, imba sudah belajar nang wir-wiritan, bari guru macam-macam, sekalinya ampih berdagang, pensiun dini, sekalinya bini, di rumah bermamai sepanjang hari, berwirit, kulwallah wahad, subuh, 500 kali, sampai jam 9, karena keluar, anak nih namanya, anak nih, sekolah nih, bayar kakaknya, kajar. Maji nah, insya Allah iya kalau ulum amal kalau dulu nah itu belum sekadar kada kawa kita nangka itu makam kita ini masih berusaha lagi makam kita itu yang penting adalah akhiratnya kayak itu nah kada kawa kita nang kayak sudah ura urang nang sudah nang sudah napalnya pol untuk akhirat sudah sedangkan di higa kanan kiri kita ini masih memerluakan itu kita kada boleh lagi jalan kita nang itu kecuali sudah aman badataan contoh misalnya ya tadi Artinya, mesti harus terpenuhi juga urusan-urusan dan keperluan rumah, parut, bayar, listrik, macam-macam itu. Tapi, ada akhiratnya. Kemudian, maka ini adalah di antara derajat-derajat orang-orang yang mengkhususkan diri mereka untuk beribadah dan di antara jalan-jalan orang-orang salihin juga. Nah, kayak di zaman di zaman Imam Hasanul Basri. Jadi di zaman Imam Hasanul Basri itu tentara Tartar, tentara Buhanang apa Cina yang kalau menyerang Irak itu bapak tua Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam ini salah seorang waliullah sekaligus pulang panglima perang. Jadi sidin pengumuman kepada seluruh ulama-ulama Presiden -ulama, harap semuanya turun berjihad karena negara kita hendak disarang oleh bubuhan tartar. Pengumuman yesiden. bahkan siapa yang kada berjihad Presiden maka dia keluar daripada jalur salafus saleh sudah. Ujar Imam Syekh Izuddin Abi karena panglima orang alim panglima sama dengan Imam Ibnu Taimiyah kayak itu juga. Lalu Imam Hasan al-Basri dan murid-murid Sidin ini ketika musuh datangan mereka ini masuk ke dalam hutan masuk ke dalam hutan lalu oleh bubuhan nang panglima tadi kenapa maka masuk ke dalam hutan ini kita lagi memanu no, apa namanya menjaga negara jadi lalu makanya Imam Ibn Taimiyah itu memandahkan tarikat sufi itu termasuk daripada tarikat nang sasat sidin. karena dia ya, tasbih aja kada ada perjuangannya kada ada Lalu setelah itu kalah orang Islam tadi itu. Nang panglima-panglima ini banyak meninggalan. Orang Islam banyak meninggalan. Nang selamat itu siapa ya? Nang diam di hutan tadi itu. Nang kada umpat berperang tadi itu. Tapi mereka di hutan ini bukan inya Mendoakan orang nang berjuang pisabilillah. Nah, makanya jadi ulama kita nang kayak orang main bola tuh ya kalau kayak orang main bola tuh ada nang menyarang, ada nang jaga gawang, ada nang di jagaun pengarannya baik pengarannya tuh nah nang kayak itu pang juga kita tuh dalam malakan agama tuh kada barataan jadi guru kada barataan berdagang kada barat tapi semuanya ini penting juga dalam agama jakanya habis barataan habis ulama barataan jakanya memasan basri dan muri muri sini turunan habis barataan rata kada ada lagi manusia nang hidup nang, nang alim alim tuh ada lagi tapi karena mereka ini ada masih ini pulang nang menciptakan ulama-ulama pulang. -ulama, ulama. -ulama. Bukan mereka di hutan tadi mundur bukahan. tuh kan dah. Artinya dah buan pian ke sana. Kami dalam hutan ya Allah. Mudahan manang mudahan macam-macam. Mendoakan. -macam. Nah itu pun juga termasuk jalan di pisabila. Suluk ilallah ta'ala. Ayo kita ke ano pengaruhnya, Pakistan kita. Ayo kita ke ano ya mun berataan jadi ada nang jaga gawang, ada nang pengarannya berdagang ada nang ini macam itu semuanya adalah jalan juga sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada nang bawirid ya Dan sebagian mereka dengan berkhidmat dan melayani kepada para pukaha dan kaum sufi dan ahli agama. Ada juga jalan mereka kepada Allah Ta'ala nilah berkhidmat menggani ulama-ulama tukang ulahkan banyu tukang siapakan karpet tukang siapakan macam-macam sehingga guru tadi itu pas mengajar rihalnya sudah siap ya Allah kedudukannya sudah ada banyuannya ada ada ulun mengajian dan di dan yang lain tuh jadi mbah ulun sembahyang sunat orang surukan sudah rihalnya ada di hijung situ tuh ada dan yang mau angkat tangan ya belum masuk jadi jeng bawa sini andak sini ada sekali ulur mau angkat seorang itu jadi jualan no, mau di lain tuh jualan mau pengajian tuh disiapkan iya leh jadi yani. kira mau angkat seorang kalau guru tadi itu entah lalu jual nangka itu Tuhan entah lalu jual jadi 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 lalu napa nggak bahit mat aja kita bahit mat tuh tinggal duduk aja lagi tinggal beres aja lagi sudah nah itu turuk ilallah ta'ala jua. ngaramnya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala jalan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala jadi apapun kita niatakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi polisi kah, jadi tentara kah jadi tukang kah, jadi apakah niatnya membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jalan kita itu jadi ibadah jalan kita nang kita gawi nih profesi kita nih aku hendak beribadah lewat jalan itu jadi caleg ya Allah Niatakan, niat akan pasang niat tulisin apa nang niat nang supaya aku nih di akhirat kina masuk surga bah banyak kayak orang apa ngaranya pejabat-pejabat tuh surganya di tangan mereka itu mas jalan nah yo aspalakan nah, jalan tanda tangan tanda, tanda tanda tangan nih selesai yang sudah nyaman orang kalau sungai nah jalannya baspal one po bubuhan ini nyaman kalau itu Nah, kadang-kadang kelihatan dilanggar sidin kan ya selama jadi jadi DPR PR uh oh, tugas sidin tuh nyaman orang sudah sekolahan jalan pesantren jalan kemudian pulang orang nyaman sudah tapi kada kadang kelihatan dilanggar itulah jalannya sudah sudah kadang-kadang kadang kelihatan dilanggar di masjid kada sembahyang kada Berarti pulang kada ada hasilnya kelihatan tuh ada tugasnya kadang -kadang pulang nah itu baik peraya aja sudah ada usaha umpat-umpatan yang Allah jadi surga kita tuh cari melewat jalan rida Allah Subhanahu wa taala. Apa gawian yang kira-kira nang diri dari Allah taala? Yang kami di sekolahan tadin bpandir dan kawanan guru-guruan Tuhan. Jogos kita ini siang pagi majar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, nah lima kali hidup di situ. Kakanakan nang belajar di tangga sekolahan buah kitab baca Al-Fatihah, baca Napa? Kira-kira gawian kita ini ini kau membuka dalam surga kada? Kalau memang sudah kau membuka dalam surga, dah sini aja kita bujur-bujur. Ikhlas lillahi taala kada memandang macam-macam, pokoknya majar bujur-bujur, mudah-mudahan ini berhasil kena kain aja nang khawatirnya tuh kita napa nah, nah? Kakanakan kakanan aliminya. Lalu di akhiratnya masuk surgaan. Nah, banyak masuk surga sekalinya melihat eh Ustaz nah patujar dibawa orang neraka aja. Nah, itu nang kita khawatirakan kok ya, kawala kita lah mempertahankan ampun kita ini jalan kepada surganya Allah. Karena kita hampir separuh hidup kita kita majar. Nah, sama aja ya kita berdagang kah? Sama kita jadi orang sugi kah? Sama kita ya jadi polisi kah? Jadi PO kah? Jadi apakah? Ini jalanku hendak ke surga. Nah, itu. itu jalan ilallah Allah ngarannya. Aja kanakan hati kasihannya ustaz, tulah hati di bawah malaikat ke dalam neraka aja apa munang di sekolahan yang lo majar kan deh. duitnya banyak mah ambil mbak tunang nang duit apa jurang duit apa basna nak inilah bos lah ini rumah kau mulah rumah sih kau berdagang sih mulah panti asuhan sakanya besi supermarket nah bang duit nang duit orang mie goreng nih lah guru bulan ramadan kekanakan nyaman makanan nami diberi ayam misalnya sih bejualan kakak kan apa makanannya tadi itu pak, Aja kami aja. Eh maka kami beri isu duit banyak sudah Ih sekalinya sidin Din menjuali. Nah ini jalan ke neraka Ngarannya Amun kita nangka itu tuh Berarti kita bukan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Tapi menuju jalan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi apa aja yang kita gawi di dalam dunia ini Jadi akan jalan kita menuju Ridha Allah subhanahu wa ta'ala jadi pejabat kan nyatakan aja pokoknya aku hendak membantu manusia aku menakut jadi polisi jadi tentara kalau ada keluarga aku misalnya anamulah simkah, sim kah apakah dah aku aja kena aja nyaman aja tuh popularitas saja kena insya nyaman aja nah jadi orang masya Allah orang jangan jadi RT yang kalau kainnya pian, seumur hidup ay kami angkat jadi RT mungkin angkat ini aja ya. tapi ya, hanya setahun di demonstrasi orang sudah Nah, jangan kita nang kayak itu menyatakan. kayak apa supaya umat Nabi Muhammad itu nyaman. Dan bila kita buju-buju nang itu, itulah surga kita sudah. Jalan surga kita di situ, gawian kita tuh jadi akan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nambah khidmat. Maka ini lebih afdal pulang. Bahidmat tadi teh daripada ibadah-ibadah sunnah membantu orang masang tinda ya kalau butung royong badu turun membuat lampu-lampu langgar bila mati dia sidin Siangnya nanti jangan ada ya jangan kayak itu itu uang menarangi langgar ya bila ada nang pina nangga nang lawa dibersih sidin orangnya padahal ibadah biasa aja tapi bahitmat karena ada sebagian ulama menyebutakan jalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan yang paling mudah jasiden, adalah tarikat zulli. Tarikat menghina akan diri. Kayak pegulung menghina akan diri. Ya tadi kada jadi dikira orang nah, yang tukang sapu tukang naiki tangga, tukang baik banyak di dari gawian padahal nah itu nang nah paling berharga di hadapan Allah Taala kalau ujar ulama tuh jalur kehambaan jalur jalur hamba karena kita ini memang hamba amun kita jalur ketuhanan harus di atas terus ta tangan tunjuk tunjuk, tunjuk. Nah, 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 nah. Nah, nah. nah 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 semuanya kadang mau di bawah tuh kadang mau padahal jalur kehambaan itu nang paling dikehendaki oleh Allah Ta'ala nang nabi kita dipanggil nih subhanallazi asra bi'al subhanallazi Bi'abdihi Maha suci Allah taala menjalankan hamba aja. Nah, jakanya Nabi Muhammad itulah kada jadi hamba maksudnya kada mahamba lawan Allah Subhanahu wa taala kada sampai lawan Allah Subhanahu wa taala sama lawan kaum ya kalau kaum nah pengsapu tukang, tukang anu jadinya malap macam-macam kan, membantu-bantu nang kebaikan-kebaikan tuh ternyata itu kadang-kadang menjalan yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala <laughs> jadi ketua langgar yang Allah jadi nama padahal gajinya ada paling sembati orang ini nah, nah, macam-macam ternyata ya mudah-mudahan di akhirat kena gana nilainya yang Allah nah, di dunia ini kata kelihatan bang ya Allah nah, di akhirat kena nah kemudian kalau ini mah kadang-kadang bunyinya nih bang mana -mana? belum bunyi kalau lagi parak sudah ya tiket lagi nah kemudian nyembe nah, buku ini, ini pun kehabisannya karena dia mengandungi ibadat dan membantu kepada orang-orang Islam. Nah, jadi kenapa ya maka beribadat? Kenapa ya maka berkhidmat itu lebih abdul daripada beribadah sunat? Kita tulah sampai yang tahajud misalnya itu bisa kita seorang. Tapi kalau kita gotong royong, kalau kita membantu orang ini mana jadi ibadat mana orang lain nyaman itu nama ulah ganal pahalanya tadi itu jadi ibadah itu jadi mutaadi ngarannya jadi mutaad itu artinya amun kita kada ada jalan orang misalnya maka ibadah kita itu baganal atau nilainya nah, jadi ibadat nang membantu itu jasidin lebih abdal daripada ibadah sunat berkata saya Syekh Al Imam saya Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an tidaklah aku sampai kepada Allah taala itu dengan qiyamul lail. Kada menyampaikan itu Jasin. Yes, Bukan dengan sebab itu dan berpuasa di siang hari lain yes, Tetapi aku sampai kepada Allah taala dengan sifat pamurah, tawadhu dan lapang dada yes, nah membantu orang yang walaupun ibadah ibadah itu nah wajib-wajibnya aja tapi nya bila berzakat nah, nah sudah aja. dan sudah beradaan kubayar ya dan jadi diam aja orangnya jalan berataan kegiatan agama jalan langgar jalan guru jalan kan Karena tahu pada ada orang nang pamurah utarnya oh, itu nang nang dipandang oleh Allah Taala tawadu rendah diri, lapang dada, lapang dada tuh jadi ya kita napa ya? Ketika kita menghadapi masalah-masalah tuh kita kada habut, kada galau macam-macam dah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, nyaman ya, lah. Insya Allah ada aja jalan anunya aja. Nah kayak itu ada kita hanya dapat masalah udah sebulanan gitu aja dikisahkan ya. Lah. Nah, apa kayak kada selesai-selesai itu bang? Padahal ada aja jalannya. Dan sebagian mereka dengan membawa kayu bakar dan yang seumpamanya, maksudnya begawi nih, dan dia menjualnya di pasar untuk bersedekah dengan hasilnya, maka inilah di antara ibadat yang memberi manfaat maka akan hasil dengannya keberkatan doa-doa orang-orang Islam. Jadi ketika kita kawa berbagi lawan orang, kawa bermanfaat orang, maulah naik derajat kita tuh bukan karena kita tadi, tapi karena keberkahan yang kita gawi lalu orang orang-orang Islam nih bersuara ini, mudah naik sidinnya ya sugi mudah naik seberkat ya mudah naik sidin ano maka semakin banyak orang nang kita baik baiki semakin banyak orang nang kita beri macam-macam maka semakin banyak do orang Islam itu ujar sidin nang mengangkat derajat kita sehingga sampai jual lawan Allah Subhanahu Wa Taala nah jadi itulah jalan-jalan salafus saleh nang kita baca intinya tuh apa ya niatakan semua gawian-gawian kita walaupun bernilai dunia niatakan gasan akhir akhirat minimal sedikit barang akhiratnya adalah gitu ya kita jalan seminggu berdagang aku udah malam kamis barang malam selasa barang aku anak pengajian yang punya kawa ada celengan lewat kini aku membuat nah ada juga nilai-nilainya tuh nah itu aja ya. kemudian sambungannya insya Allah masih banyak lagi kita sambung di Minggu akan datang, Insya Allah mudah-mudahan nah, semua apa yang kita niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Komplek kita berikan keamanan, ketentraman, keselamatan. Yang sakit mudah-mudahan Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadi anak yang soleh, salehah, pada taat dan mudah-mudahan kita selamat husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man fa'ala ta'na 'allamtana wa ma wa ilma Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamizatana min ibadika salihin wa min auliyikal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana wa rabbil